Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya. Malam pemirsa, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat menggelar Broadcasting Expo di halaman Gedung Sate Kota Bandung Sabtu siang. Broadcasting Expo yang diikuti oleh puluhan booth pelaku lembaga penyiaran di Jawa Barat serta UMKM digelar sebagai rangkaian peringatan Hari Penyiaran Daerah atau HASYARDA 2024. Bertempat di halaman Gedung Sate Jalan Diponegoro, Kota Bandung, puluhan pelaku lembaga penyiaran mengikuti gelaran Broadcasting Expo yang digagas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat Sabtu siang. Broadcasting Expo yang diikuti oleh puluhan booth pelaku lembaga penyiaran di Jawa Barat serta UMKM ini digelar sebagai rangkaian peringatan Hari Penyiaran Daerah HASYARDA 2024. Dalam Broadcasting Expo ini, KPID Jawa Barat mensosialisasikan peranan penting lembaga penyiaran sebagai salah satu lembaga terpercaya dalam menyampaikan informasi, edukasi, dan entertainment. Hari ini Broadcasting Expo, kita menampilkan booth-booth lembaga penyiaran dari lembaga penyiaran swasta, komunitas, dan semuanya. Dan kita juga memeriahkan dengan UMKM, Alhamdulillah. Tadi Pak Sekda hadir, Bu Kadis hadir untuk meresmikan. Dan nanti siang kita parade event, konvoy event, untuk coba mengingatkan masyarakat, lagi-lagi saya bilang bahwa hanya di lembaga penyiaranlah ya konten-konten yang kemudian positif, edukatif, kreatif yang harus dikonsumsi. Di acara Broadcasting Expo dalam rangka Hari Penyiaran Daerah tahun 2024 ini, ya atas nama Pak Gubernur, karena beliau ada acara yang bersamaan dan menugaskan saya. Dan tadi Pak Ketua KPID ya, Jawa Barat menyampaikan bahwa tema untuk kegiatan HASYARDA 2024 ini adalah penyiaran berkeadilan. Artinya adalah penyiaran ini harus memberikan manfaat kepada semua lapisan masyarakat. Puncak rangkaian kegiatan Hari Penyiaran Daerah HASYARDA tahun 2024 akan digelar pada hari Minggu 9 Juni 2024. Dengan kegiatan Jalan Sehat, Expo HASYARDA dan launching program Ayo Nonton TV dan Dengarkan Radio yang diikuti sedikitnya 3.000 peserta. Yuana Kurniawan, Bandung TV.